Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini tinggal satu elkonya ini ya, merek Elna. Kita bongkar juga seperti apa isinya. Kalau diketuk kayaknya full ya, tapi harganya kok murah. Kebanyakan sudah banyak tembakannya ya, merek-merek terkenal. Kemarin udah lama juga di Pasar Genteng saya tanya Elko Elna, katanya udah nggak ada, banyak dirahasia, katanya dirahasia perusahaannya karena banyak yang KW. Kita buka aja ya, seperti apa isinya, apakah asli atau bukan. Sebenarnya ya katanya gitu, katanya pedagang Pasar Genteng, katanya banyak dirahasia Elko merek Elna, dirahasia pemiliknya ya istilahnya, karena rugi banyak yang KW. Sudah kita lihat ya, isinya lumayan besar seperti ini, tapi ada lilinnya juga. Ini ada lilinnya di bawah. Ini ngambilnya sebentar, tak pakai tang. Isinya gede ini. Gak susah. Nah, gede tapi pendek seperti ini isinya. Ternyata isinya cuman dikit ya, separuh seperti ini kemungkinan KW ya, karena elko-elko merek terkenal seperti ini biasanya banyak tembakannya. Ternyata cuman pendek. Jadi teman-teman kalau beli ya, ini untuk bahan referensi saja seperti ini. Kemarin yang satunya itu saya bongkar isinya ada apa namanya, ada kerikilnya. Ini nggak tahu, kita coba kita panasin ya untuk dalamnya, ada kerikilnya apa enggak. Kita panasin pakai kompor. Ya ininya belum dilepas ya, kita kelepas dulu ya. Ini ya, biar nggak leleh nanti kena panas. Nanti kita lihat apakah ada kerikilnya kayak kemarin. Kalau ada kerikilnya berarti ya satu pabrik. Thank you.
air ini di dalamnya. Coba aja ya kita tuang. Nah, ada kerikilnya ternyata. Ada kerikilnya juga ini. Bentar ya, susah ini, panas. Gimana ini? Nah, ini ada kerikilnya ini. Ah. Ada kerikilnya gede-gede. Iya, ada kerikilnya. Berarti ini kemungkinan satu pabrik sama apa namanya? Ini cikon ya. Ini jelas tembakan ini. Ini ada kerikilnya banyak ini. Nah, ini keluar. Keluar semua. Ternyata ada kerikilnya. Kalau yang Raiden sama Rubicon kemarin ini ya apa? Ada aspalnya. Kalau Nichicon sama Elna ada kerikilnya sama lilin. Sekian ya tadi untuk ininya apa? Bongkar Elko Elnanya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.